Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hamzah yang telah menyebut RUU 355 baru sekejap tadi. Saya ingin mendapat pandangan Yang Berhormat Datuk. Benda mudah ya. RUU ni bukan benda baru. Benda lama dah. Sejak tahun 65 dah diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Dan tahun 84 juga telah dipinda dan diluluskan. Dan pada tahun ini juga dibentang untuk dibincang dan diluluskan insyaAllah. Jadi benda bukan benda baru, benda lama. Jadi apabila benda yang lama nak upgrade untuk peningkatan kuasa Mahkamah Syariah, itu saja. Berlainan dengan benda baru, bukan akta baru. Apabila saya mendengar dalam perbincangan masyarakat, seolah-olah benda ni tak benar ada. Jadi satu kepelikan. Dan inilah yang menjadi kerisauan kepada sebilangan besar masyarakat apabila benda ini dilihat daripada sudut yang unconstitutional, tidak perlembagaan. Bagaimana ia dikatakan tidak berperlembagaan sedangkan akta tersebut diluluskan di Dewan Parlimen. Itu menunjukkan ia mengikut perlembagaan. Itu kena jelas, saya rasa jelas. Jadi cuma apa dan pindaan-pindaan ini Datuk Seri Yang Pertua, satu perkara biasa yang kita yang dibuat di dalam dewan ini yang tahun lepas kalau tak ada kecacatan atau ada kelemahan dibaiki sekarang dan begitulah seterusnya. Dan malah itulah tugas parlimen, tugas Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk mengubah undang-undang dan meluluskannya. Saya ingin mendapat pandangan Datuk Yang Berhormat Datuk. Dalam masyarakat kita tadi Datuk sebut ada dua golongan. Golongan yang pertama ialah golongan non-Muslim. Golongan yang kedua yang tak setuju tadi golongan Muslim. Ada yang Muslim. Jadi sebenarnya kalau golongan non-Muslim, saya yakin bahawa mereka kalau ahli dewan, ahli dewan tak kira lah Dewan Negara ke Dewan Rakyat, mereka tidak ada sebab kata tak faham. Dah melampaui hal itu. Kalau kita kata tak faham, saya rasa tidak wajar sebagai seorang ahli dewan. Baik. Kalau yang Muslim tidak faham, juga lebih-lebih lagi tidak wajar sebagai seorang Muslim. Karena akta tersebut hanya bersangkut dengan orang-orang Islam sahaja, nukta. Dan tidak terlibat kepada bukan Islam. Jadi kalau sekira kepada orang bukan Islam, dia tidak ada apa-apa masalah. Sama lah seperti orang pergi haji, ada masalah? Tak ada masalah. Orang Islam berpuasa, ada masalah? Tidak ada masalah. Semuanya tidak ada masalah. Malah kalau kita tengok upacara orang bersunat, ada masalah kepada non-Muslim? Tak ada masalah. Ini khas untuk orang Islam. Dan saya melihat orang-orang Islam juga tidak mengganggu. Orang-orang bukan Islam mengamalkan agama masing-masing dalam negara kita. Kita ada banyak perayaan di dalam negara kita. Banyak perayaan dan orang Islam tidak, saya tidak pernah tengok mengganggu apa yang dibuat. Perayaan Tai Pusam, perayaan apa-apa. Malah upacara-upacara agama tidak pernah diganggu walaupun kalau kita melihat dari sudut-sudut dia bercanggah dengan Islam. Tapi orang Islam tak ganggu. Kerana itu tuan-tuan, saya apa ni Datuk Industri Pertua, saya mengharap sangat supaya kita apa ni hidup rukun sebagaimana saya sebut semalam, rukun damai. Dan apabila kita hidup rukun damai, kita akan menghormati hak orang lain dan juga orang akan menghormati kita. Kalau kita ingin menghormati, kalau kita menghormati orang lain, maka kita menghormati kita. Bagi orang Islam, saya rasa tidak wajar mereka mempertikaikan. Sebab hak ini adalah hak Islam. Karena itu saya cukup bimbang kalau sekiranya usaha untuk memperkasakan Mahkamah Syariah ini apa ni tidak mendapat sokongan, apa sebenarnya kita sebagai orang Islam perlu kita buat? Saya bagi saya tak kira siapa yang bentang, siapa yang mengemukakan,
Asal saja untuk manfaat bersama, silakan. Dan saya, bagi saya, saya sokong apa saja yang benar, yang betul. Mungkin sedikit berhubung dengan Dr. Muhammad Nur. Dia kata dalam bahasa Arab, mungkin saya apa ni sebut, dia kata zikrul am wa iradatul khas, iaitu sebut pakatan harapan tapi maksudnya khusus kepada orang-orang tertentu saja dan mungkin tidak termasuk PKR lah. Kalau PKR itu. Jadi boleh jadi begitu maksud yang apa ni yang berhormat Datuk. Jadi saya terima kasih banyak. Terima kasih kerana berkuat. Bung YB minta. Saya terima kasih.